Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Pada kesempatan hari ini, pengujian terhadap air yang dialiri dengan bioglas. Di sini ada alat-alat berupa satu unit dispenser tipe corong yang sudah diisi air dengan batas maksimal kurang lebih 19 liter. Yang kedua, bioglas yang tipe 2 atau seri kedua. Selanjutnya, pH meter seri kedua. Selanjutnya ada wadah penyimpanan pH meter dan gelas. Baik kawan-kawan, mari kita menguji air ini terlebih dahulu sebelum kita memasukkan bioglasnya. Kita akan mengukur airnya dulu. Baik, kita nyalakan skalanya. Kita celupkan. Mendapatkan pH 7,23 sebelum kita melakukan pengaliran air terhadap media bioglas. Baik, kita angkat. Ke sumber listrik. Wadahnya kita tutup. Sekarang sudah menunjukkan 3 jam lebih 10 menit. Baik, kita akan mengukur pH air ini yang telah kita suling. Ini air yang sudah disuling. Ini pH meternya. delapan koma lima belas itu titik puncaknya. Dengan waktu 3 jam 12 menit bisa nyampe pH 8,15 dengan kondisi air penuh atau 19 liter. Dan apabila 2 jam dalam pemakaian bisa mencapai 8,3 untuk pH-nya. Sekian dan terima kasih.